Usai ditahan di Lapas 2A Kerobokan, Jering SID dinyatakan bebas pada Selasa 8 Juni 2021 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jering ditahan selama 10 bulan dan denda 10 juta rupiah atas kasus ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Bebasnya Jering disambut hangat oleh sang istri Nora Alexandra. Nora mengunggah kebersamaannya dengan suami di Instagram pribadinya dengan menggendong seorang bayi. Foto ini seolah sebuah kode dari Nora yang ingin segera memiliki momongan usai sang suami bebas. Bayi yang digendong merupakan anak dari kakak Nora. Jering dan Nora menikah pada 2019 lalu. Keduanya belum dikaruniai buah hati setelah hampir menikah 2 tahun lalu.